Kenapa kamu datang malam-malam bawa motor polisi lagi? Wah, Upin kan sudah nggak kerja kalau sejam segini. Tidak, Upin. Aku mau minta bantuan kamu. Bantuan apa? Emangnya kenapa? Ini, aku lagi sedih. Teman-teman kita hilang. Teman kita yang mana, Pin? Skibidi. Hah? Skibidi toilet bike menghilang? Iya, tolonglah cari dia, Upin. Wah, kok bisa menghilang? Dia kan ada sama kamu, Pin. Tidak, aku tadi pergi ke supermarket. Biasanya aku kalau pergi keluar, dia selalu aman di rumah. Tapi nggak tahu kenapa tadi tiba-tiba nggak ada di rumah, Upin. Wah, terus bagaimana? Kita harus cari dia di mana, Pin? Aku tidak tahu. Kamu bantulah cari di tempat lain, Upin. Aku sudah cari di sekitar rumah tapi tidak ada. Ini sudah jam 9 malam. Dia belum balik juga. Waduh-waduh. Ya sudah kalau begitu, Upin coba cari di kompleks Skibi di sana. Siapa tahu dia ada di sana. Aku ikut. Janganlah, Ipin. Berbahaya, Pin. Kamu nanti bisa membahayakan kita berdua, Upin. Kalau dikejar Skibidi, bisa panik lihat kamu juga nanti. Tidak, aku mau ikut. Waduh, ya sudah deh kalau begitu. Kita cari sama-sama ya Skibidinya. Di sekitaran rumah kamu sudah lihat apa belum? Sudah, semua aku sudah lihat. Tapi tidak ada Skibidinya. Wah, terus di mana Skibidi itu ya? Kok bisa-bisanya dia menghilang di malam hari seperti ini? Ayo kita cari di kompleks Skibidi, Upin. Tapi kan di malam hari begini banyak Skibidi jahat, Ipin. Kita berdua dikejar nanti sama Skibidi-Skibidi itu. Tenang aja, kan kita pakai motor. Wah, ya sudah kalau begitu. Ayo lihat di sekeliling sini apa ada atau tidak. Aku belum melihatnya. Kita muter-muter dulu. Oke. Waduh, kok bisa hilang ya? Kasihan sekali Skibidi baik teman kita. Wah, jangan-jangan dia diculik sama teman-temannya. Tapi mereka menyiksa dia, Pin. Iya, aku pikir juga begitu. Kan dia bilang teman-temannya kadang kalau bertemu dengan dia suka menyakiti dia, Upin. Makanya aku takut jangan-jangan mereka melukai Skibidi baik. Iya ya. Wah, tidak apa-apa. Ayo kita coba berkeliling dan mencari Skibidi baik itu. Di mana dia ya? Kok bisa dia keluar rumah nggak tungguin kamu? Iya, biasanya aku sudah sering tinggalin dia untuk beli makan bahan makanan di supermarket, Upin. Dan dia selalu ada di dalam rumah. Tapi nggak tahu kenapa tadi pas aku balik dia tidak ada di rumah. Ipin langsung panik. Tapi tidak ada dia di jalan, Pin. Aku tidak bisa menemukannya ini. Cari lagi, Upin. Kita tidak boleh berhenti mencarinya. Ya sudah kalau begitu, kita cari terus. Waduh, lorong Skibidi, guys. Wah, untung saja mereka tidak menghadang Upin dan Ipin. Ada di mana ya Skibidi baik? Kok bisa-bisanya kita tidak bisa menemukan dia? Upin, ayo cari lagi lah. Waduh, Pin. Kita sudah muter-muter di semua lorong di kompleks Skibidi itu dan kita tidak menemukannya. Begini aja, kita tunggu besok hari dan kita kasih tahu semua teman-teman dan teman-teman polisi. Upin juga akan mencoba membantu mencari dia, oke? Waduh, aku takut kenapa-kenapa dengan Skibidinya, Upin. Iya, tapi kita tidak bisa menemukan hanya dua orang saja, Pin. Kita perlu bantuan teman-teman yang lain. Bagaimana kalau sekarang kita kasih tahu mereka, Upin, biar mereka bantu mencari sekarang? Tidak bisa lah, orang-orang sudah malam, sudah tidur, apalagi Pak Polisi sudah nggak bekerja. Kalau jam segini, masa kamu mau bangun suruh cari Skibidi toilet? Wah, kalau begitu ya sudah, kita tunggu besok aja. Iya, tenang aja, kita kalau banyak yang mencari pasti akan menemukan Skibidi toilet baik itu dengan sangat mudah. Yang penting banyak yang mencarinya. Kalau cuma kita berdua, wah, bakalan lama, ada kemungkinan nggak nemu-nemu, malah kita berdua, Pin. Ya, Upin, ya sudah kalau begitu. Kita cari besok aja. Iya, kalau besok pagi mah lebih gampang, Pin. Tenang aja kamu. Ya, oke, baik kalau begitu, Upin. Aku mau balik dulu. Oke, Upin masuk duluan ya. Kamu bawa motor polisi ini kan? Iya, aku yang bawa. Oke. Upin masuk dulu.